Selasa sore, polisi kembali mengamankan satu tersangka yang diduga penyebar informasi bohong alias hoax, surat suara tercoblos, dan sejauh ini petugas telah mengamankan 4 tersangka lainnya. Buntut viralnya informasi hoax 7 kontainer surat suara yang tercoblos, polisi terus mencari para pelaku yang membuat gaduh jelang pesta demokrasi. Senin sore, polisi kembali menangkap seorang pria berinisial B sebagai tersangka penyebar berita bohong ini. Petugas mengamankan B di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dari penyelidikan sementara, B merupakan pihak pertama yang menyebarkan hoax. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku jugalah yang membuat rekaman suara hoax 7 kontainer surat suara tercoblos. Setelah konten bohong itu ia buat, barulah kemudian disebarkan kembali oleh 3 tersangka yang telah terlebih dahulu tertangkap. Hari ini berhasil mengamankan satu orang tersangka atas nama B di Bekasi. Ya, peran B untuk sementara ini patut diduga dia sebagai beraster. Namun demikian, untuk B masih dalam pemeriksaan komprehensif oleh tim penyidik. Ya, B sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sudah ada 4 tersangka ya, yang berhasil diamankan oleh tim penyidik terkait menyangkut masalah penyebaran hoax 7 kontainer tersebut.